kagak karbo. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Makanya lain kali hati-hati. Kalau luka nanti gimana? Dasar caper. Akhirnya ruangan bu bos bersih juga. Mampus, makanya jadi orang jangan caper. Astaga, kenapa berantakan kayak gini? Loh, kok kotor gini sih? Baru dibersihin loh, Bu. Kalau udah dibersihin, gak mungkin kayak gini. Udah, Bu, pecat aja dia. Orang kayak gini gak bisa dimaafin. Saya setuju. Orang kayak gini memang harus dipecat. Loh, kok saya, Bu? Harusnya dia yang harus dipecat. Asal kamu tahu ya, saya ini detektif. Sekaligus tunangan bos kamu. Sayang, tau gak sih, akhir-akhir ini uang di kantor sering hilang tau. Hilang? Kamu tenang aja, aku ada ide buat nemuin pelakunya. Kamu ditangkap atas tuduhan pencurian. Jangan asal nuduh kamu, emang kamu punya bukti? Kamu lihat CCTV sebelah sana. Kalau kamu gak kuat, kamu bisa lambaikan tangan. Kayak uji nyali aja ya. Lepasin! Gak usah lawan. Tikus kayak kamu, udah sepantas saya di penjara.